Hai, selamat siang. Selamat bergabung di sebuah perjalanan lainnya. Kali ini saya kembali berangkat ke Jawa Barat. Dan kira-kira kemana ya? Mungkin kalau kalian mau menebak-nebak dari sekarang, tempat ini adalah kota yang merupakan juga salah satu cabang olahraga yang di Olimpiade kan. Aduh, jokes bapak-bapak sekali. Tapi ya sudahlah, diawali dengan kata lempar ya. Nah, sebelum kita memulai perjalanan, baiknya tentunya berdoa ya, selalu itu nomor satu, Indonesia banget ya. Kedua adalah seperti yang sudah dilihat tadi, saya berangkat ke sebuah tempat di mana saya dapat membeli coffee. Coffee ini adalah local brand, not franchise, dan dekat rumah gitu kan. Terus tiba-tiba saya eksperimen aja gitu, ah cobalah sekali-sekali kopi-kopi franchise yang lain sih oke-oke. Cuma sepertinya yang ini bisa menjadi salah satu pilihan tambahan. Ternyata enak, ternyata seger. Pas diajak ngobrol, si bapaknya yang punya memang kopinya itu fresh. Ya semua emang klaimnya seperti itu ya. Roastednya juga di waktu-waktu yang dekat. Dan bijinya blend, Robusta Arabica. Ah, ini dia penampakannya. Tidak ada tulisan brand Sandra Coffee-nya or whatsoever, tapi ini kopi lezat. Saya selalu ya, ice americano, less ice sebenarnya maksudnya, dan juga no sugar. Kenapa ice americano? Karena kalian lihat saja teriknya di luar seperti apa. Semoga lancar perjalanan hari ini. Persiapan kedua hari ini adalah mengisi ban saya dengan nitrogen, menambahkan sih sebenarnya. Untuk yang belum isi bahan bakar juga jangan lupa perjalanannya akan panjang dan isilah dengan bahan bakar yang lebih bertenaga, if you know what I mean. Kalau persiapan-persiapan kayak pakaian, persiapan mungkin makanan dalam perjalanan itu sudah ada di belakang dan sudah dilakukan dari semalam ya teman-temannya. Ah, salah satunya sebenarnya yang mau saya tekankan, kalau misalnya kalian memungkinkan, preferably itu abis subuh aja kalau mau ngambil perjalanan panjang, terutama di akhir pekan. Tapi ya sudah, saya sudah beli kopi saya sebagai amunisi. Saya sudah mengurus mobil ini juga untuk perjalanannya. Tinggal kembali ke rumah dan melihat apakah istri saya sudah siap untuk berjalan-jalan di akhir pekan ini, yang dimana hari Seninnya jadi ada libur tambahan karena lagi maulid Nabi. Sekarang kita akan mulai perjalanannya dari di mana tempat saya berasal sampai dengan ke lokasinya itu butuh waktu sekitar 3 jam. Nah, ini significantly different dari pada saat saya Google Map semalam. Ya memang itu jamnya agak ya tengah malam ya. Tapi perkiraan saya kalau berangkat subuh pun enggak beda-beda jauh banget. Jadi significantly hampir beda 1 jam dibandingkan ketika saya Google, atau mungkin kalau misalnya Anda pergi ke Bandung di dini hari, sedini itu tapi ya. Ini kan posisinya weekend, terus Seninnya juga libur, jadi ada kemungkinan orang-orang berpikiran yang sama untuk berjalan-jalan ke wilayah Jawa Barat. Jadi ya, mari kita mulai perjalanannya dengan perkiraan tolnya itu 168.500. Mantap, Google prediksikan semuanya. Saat ini kita berhenti di rest area untuk sementara di kilometer 88 tol Cipularang. Kondisinya padat sekali, ya weekend ya, sewajarnya, dan sudah terekspektasi jadinya tidak terlalu sebel. Tapi memang tetap melelahkan ya. Nah, kalau misalnya kamu di dalam perjalanan ke Bandung yang kurang lebih 2-3 jam gitu bisa langsung lanjut aja tanpa berhenti-berhenti, lebih direkomendasikan. Jadi ya mungkin di awal sudah buang air dan sudah persiapan minuman dan makanan di mobil sehingga tidak perlu berhenti-berhenti lagi, karena toh perjalanannya juga padat merayap di sekitaran jam siang ini ya, kayak jam 12 sampai dengan jam 2 posisinya itu di hari Sabtu. Kami memutuskan untuk istirahat sejenak sambil menikmati cahaya matahari yang belum golden hour sih, ini masih agak keras ya, jadinya pokoknya pengen duduk di suasana yang tidak ada dalam mobil.
sekaligus numpang toilet. Karena biasanya kami memang datang ke sini untuk beristirahat dong, bukan cuma numpang toilet doang. Dan di luar itu padatnya padat banget ya. Jadi sekali lagi, barangkali mau dipertimbangkan berangkat di weekend keluar kota dan di jam-jam yang tidak dini hari. Nah, kita lihat apa saja yang saya pesan istriku tercinta ini biar bisa makan siang. Oke, untuk makan siangnya adalah tuna cheese panini dalam roti gandum. Ini dalamnya sih saya tidak menduga bahwa ada sesuatu yang mungkin saja pedas, tapi ini paprika ya, jadi supposedly tidak terlalu pedas. Kalau bukan tidak pedas sama sekali. Nah, ini menunya adalah hazelnut karena istriku menyukai hazelnut. Hari ini kita sudah bersama dengan Feby. Feby ini adalah anaknya Pak Teddy yang rumahnya akan kita nginepin. Ya. Jadi kita akan explore aja di dalam rumahnya kira-kira seperti apa. Halo Feby, kira-kira, oke ini sebentar kita masuk ke dalam dulu karena ada bunyi mesin mobil. Boleh dikasih tahu nggak alamat rumah ini kira-kira? Oke, boleh. Kalau sebenarnya itu rumahnya di Jalan Kota Mas 7 nomor 47 dalam komplek Kota Mas di Kota Cimahi. Apa sih yang istimewa dari komplek ini? Dari komplek ini tuh tinggal sebenarnya kalau keluar dari Kolmas tinggal lurus ke atas tuh bisa langsung nyampe ke Dusun Bambu tanpa harus macet-macet. Sebenarnya itu istimewa dari komplek ini. Oke. Sisanya sama seperti kota-kota lainnya harus ke tol dulu kalau mau ke Bandung. Nah, sebenarnya Feby ini orang Jakarta juga seperti kita. Kita sambil jalan ke arah sana. Tapi kita nemuin Airbnb-nya ini tempatnya atas nama Pak Teddy, gitu, papanya Feby. Nah, kita lihat masuk aja, ini udah ada meja cantik yang menanti ya. Ini terkesannya di gambaran biasa-biasa, ini sebenarnya kursinya gede banget ini. Bisa ibaratnya 8 orang dewasa lah kita selipkan, lebih bahkan 10-10 bisa lah gitu. Terus di sini ada pajangan-pajangannya yang okay. Estetik-estetik gimana gitu, langsung tembus ke belakang ini ada island di sana, ada meja makan di sini. Tapi kita lihat kamar pertama dulu yang paling dekat dengan pintu masuk. Coba Feby silakan. Ada apa aja niche? Pertama itu single bed. Nah, terus juga udah disediain sama drawernya yang untuk sliding, ada lemari, ada slidingnya of course, dan kaca pulunya. Terus memang seminimalis mungkin, tapi tentunya apa sih ada aksen buat lampu. Kadang kan kalau malam pengen scrolling TikTok tapi nggak mau silau-silau banget kan. Nah, kita menyediakan lampu ini. Iya. Lalu kita lanjut lagi nih. Ini tadi sebenarnya saya masuk ke dalam, loh. Ini ternyata di dalamnya luas banget ya. Kalau boleh tahu ini luas tanahnya sendiri atau bangunannya seberapa sih, Feby? Aku lupa sih, cuma pertama kali ditambah banget sih luasnya 47 apa ya? Pokoknya sama banget. 42. 47. Gak mungkin, gak mungkin. Atau berapa? Aku lupa banget sih. Pokoknya itu soalnya aku pas kesini pindahan. Ini 2000. Terkesan sih at least ini ya, dari lebarnya aja. Aduh, aku juga gak pinter ngitung-ngitung ini. Kalau kira-kira sih at least lebar ini tuh 6 lah. 6 meter atau 7 meter dan panjang ke belakangnya ini juga 20 mungkin atau lebih. Tapi anyway, lupakan soal itu. Kalian bisa cek sendiri mungkin speknya, tanya-tanya di Airbnb sama papahnya. Tuh, ini living room bawah ya. Living room bawah dengan si aksen meja kayu yang itu lagi. TV udah smart katanya Papa Teddy. Betul, sering bisa akses Netflix. Sound system dan juga dan karaoke. Selalu ya, keluarga Indonesia tuh ada karaoke. Wajib. Nah, coba kita ke belakang, kita ke belakang. Ini mantap juga nih. Di sini ada ini tanaman hiasnya real atau real ya? Iya, real. Waduh, suka banget nih saya tanaman-tanaman begini nih. Kalau di belakang sih sebenarnya kayak ya I don't know if I can set mini bar, tapi emang dari papa tuh pengennya desainnya kayak gini rumahnya yang semuanya kumpul bisa di luar di dalam. Sangat Indonesia dan ya sekali kumpul-kumpul gitu. Paman-paman kan biasanya ya, suka ruko-ruko di sini gitu. Ya kan. Terus juga tapi kita tetap terus tapi nggak mau jemurannya harus di luar rumah gitu kan, sebenarnya lumayan ganggu gitu kan. Kalau di villa juga kan kalau untuk disewain kayak aduh ini ganggu nih ya apa ya,
bisa jemuran apa itu, nah kita bisa jemur di sini ya. Lagi pula kan pakaian itu kan sebenarnya personal banget ya. Betul, makanya kita kasih kayak satu space washing mesin atau machine room kayak gitu di sini sih. Sudah tersedia di sini ya. Ini juga kalau mau bersih-bersih, mau sapu-sapu. Nah, dispensernya itu tadi belum sempat diomongin. Nah, ini dispensernya nih udah yang galonnya di bawah. Yes. Kalau kehabisan nanti tinggal halo-halo ya. Iya, betul. Tapi selain daripada itu juga tadi kulkasnya udah nge-provide. Halo Ibu. Nah, ini si Ibu yang nanti akan bantu-bantu kalau kita butuh sesuatu. Nah, ini di sini juga ada dispenser kulkasnya. Yes. Dan saya selalu butuh kulkas yang sebesar ini ya, teman-teman ya, karena saya tukang masak. Jadi ini nanti akan terisi. Meskipun mungkin pada saat saya kembali tidak diambil lagi isinya. Oke, ini freezernya, kurang lebih kulkas di rumah lah. Jadi berasa sebenarnya saya ke Bandung terus pindah ke rumah yang mirip aja gitu. Terus ini adalah ini apa? Kok ini kompornya agak lah? Ini bukan kompor. Ini adalah dishwasher. Coba dibuka. Wow, atas sendiri juga sebenarnya agak-agak norak pakai ini. Wah. Seperti di Amerika guys, cuci piringnya dicuci sama mesin. Yes. Sabunnya ada, tapi ini kan kalau nggak salah harus dikasih sabun ya. Di sini nanti taruh. Kalau bingung-bingung tinggal tanya. Yes. Iya. Ini kompor. Kalau merasa, kayaknya mesin tradisional Indonesia ya. Ada roofnya. Ini kompornya agak rendah, jadi walaupun kamu tinggi badannya itu kids friendly alias tingginya sekanak-kanak ya, cuma semeter semester setengah aman. Wastafel, sabun-sabunnya sudah tersedia semua, pisaunya lengkap. Kalau yang punya anak-anak ya ini mungkin bisa ditinggikan lagi, colokan-colokan. Dan mari kita sekarang ke atas, baby. Okay. Lengkap loh di island-islandnya itu juga storage area-nya. Oh ya, aku lupa utensilnya nanti berasalnya ada di sini. Oke. Okay. Semuanya. Okay. Terus juga nanti piring mangkok semua ada di sini. Oke, okay, mantap. Also the panci apapun itu semua juga ada di sini. Right. Ada juga di sebelah sini lebih lengkap. Wah, lengkap, siap, aman. Iya. Aman. Sekarang kita ke atas nih tangganya. Oke. Okay. Tuh, ini bagus, teman-teman. Dan ini semua temanya warnanya serba putih dan juga netral. Sehingga buat kamu yang suka ke Airbnb dan photoshoot ya, barangkali di sini aman banget spot-spot ujung-ujungnya, sangat netral. Oh, ini kita langsung ke lantai apa ya? Lantai atas. Nah, di atas sudah masuk living room lagi nih ya. Iya. Kita kayak sampai ke bawah. Yaudah taruh sini tapi bisa cuci di sini gitu. Dispenser tersedia. Yep. Wastafel juga. Yep. Kalau misalnya ada kompor satu lagi, udah ada yang dua keluarga terpisah ini di atas sama di bawah. Kalau di area sini kita ada tiga kamar. Oke, okay, yang sebelah sana dulu coba. Kita boleh ke sana. Ini juga hair dryer aman, setrikaan aman. Yes. Nah, ditemani dengan foto keluarga mereka juga tetap ada di sini. Kalau di sini kamarnya juga sama, single bed. Tapi I felt single bednya masih lebih besar sih ya harusnya. Hmm, ini sama yang di bawah besaran mana single bednya? Kayaknya sama deh. Sama ya. Wah, ini juga ada jatuhnya meja belajar, meja kerja ya? Iya, betul. Kalau di sini, comparing sama nanti di kamar sana, jauh lebih dingin menurutku. Karena anginnya langsung berasa banget. Pokoknya kita nggak kasih AC di sini. Oke. Okay. Oh iya, kalau di Jawa Barat tuh rata-rata ya, asing sih tidak perlu pakai AC ya, enak. Iya, betul. Ini juga ada drawer-nya sama, udah ada ya hanger-nya gitu sih. Sama kayak biasa. Terus juga ada ini. Aksen cermin di belakang sini. Terus itu kamar mandi atas sama bawah ada perbedaan nggak? Nggak ada, cuman di tadi aja di kerannya. Coba kita lihat. Tadi yang di bawah juga belum dilihat sih, tapi kurang lebih. Nah, toiletnya seperti ini. Ini wastafel di bawah juga mirip. Begitupun toiletnya. Yes. Apakah itu kacanya bisa dibuka cermin? Bisa, dan sudah ada sabun sampoannya. Wah, lengkap. Siap. Nah, tapi mungkin siang ini harus beli baru aja kali ya. Ini kami selalu prepare kok. Ya, nah, water heater sudah tersedia di sini, ini showernya. Ada kalau saya rata butuh shaving gel juga berada. Nah, di sini. Gitu. Nah, ini ada dua kamar lagi yang beda kayaknya dari luas ruangannya ya. Iya, kalau yang ini sebenarnya bisa disebut masternya kali ya, master. Oh, yang master yang ini justru. Iya, master. Coba. Yang justru yang ini sebenarnya. Ini okay. Queen bed, I'm not really sure, tapi
ya untuk berarti dua orang cukup sih. Ini size-nya king sih. Size-nya king. Terus ada ininya, terus juga dapat sofa. Ini sofanya enggak biasa nih sofanya. Iya, ini sebenarnya bisa digeser sih dan enggak seberat itu sebenarnya juga. Ini antara sofa sama kursi massas ya. Iya. Terus juga kalau misalnya ngerasa di lemari ini tuh butuh bantal baru, lagi juga udah ada sih semuanya di sini. Dan lemarinya jauh lebih besar of course. Iya, dan kalau yang butuh space banyak itu yang sofa tinggal digeser-geser dikit aja sih, enggak terlalu berat. Yes, terus kalau di sini karena tadi aku bilang anginnya kan sebenarnya kalau Jawa Barat tuh yang kalau mau pagi itu semua di belakang gitu. Di sini makanya kasih AC. Tapi tentu saja ini tetap membuka jendela semudah ini aja. Pintu yang di sebelah itu tembus kemana? Ke beranda? Tembus sebelah ini? Iya, ke teras. Yes. Jadi ada dua pintu yang bisa menembus ke teras yang isinya tanaman lagi. Widih, golden hour. Harusnya saya nih ngambil gambar buat saya sendiri ini. Iya. Oke, siap. Nah, ini tanaman. Sebenarnya kalau mau digeser mungkin agak berat sih, tapi nggak apa-apa ya, paling deh. Nggak apa-apa, nggak usah digeser. Yeah. Kita juga senang tanaman kalau di rumah tuh. Nanam bunga-bunga. Ya, isinya tanaman aja nih, teras atas. Ya, itu sudah rumah tetangga ya, teman-teman. Nah, ini juga, nah ini tanaman-tanamannya. Dan menyambung juga ke kamar yang satunya. Coba kita masuk dari pintu teras ini. Jadi nuansanya memang kalau buat bareng keluarga sih udah paling the best, kayak berasa rumah sendiri juga. Iya, betul. Planetnya buat yang penasaran tuh. Desain selipan dengan nanti bisa keluar lampu LED ini yang lagi populer sekali. Ibu, maaf itu sabun cuci tangannya juga. Oke, kita cek sekarang. Kamar terakhir. Yang juga nyambung ke teras, tapi ini juga ada meja dan kacanya sebelah sini. Okay. Kebanyakan aksennya sih mirip-mirip aja teman-teman. Dan ini ada AC di sini, mungkin buat yang badannya sangat-sangat penangkal dingin ya. Ini aja di jam 5 sore ini anginnya angin sejuk nih. Ini udah temperatur 20-an sih, yang semriwing ke dalam kamar. Ini tadi teras yang sama, cuma beda pintu saja. Jadi itulah kurang lebihnya ya. Nah itulah dia kurang lebihnya house tour dari tempatnya Bapak Teddy, papa dari saudari Feby yang tadi sudah mengajak kita berkeliling. Di sini kemungkinan saya akan menghabiskan waktu saya selonjoran, tapi sepertinya petualangan hari ini belum selesai karena istriku tetap mau mengcafe setelah berjam-jam perjalanan. Kita tetap berangkat. Perjuangan sekali untuk datang ke tempat ini. Satu jam perjalanan dari penginapan kawan untuk ke Delulu Galeria Cafe. Seperti kalau siang hari lebih mantap lagi, tapi kalau malam hari lampu-lampunya juga cantik sih. Driver ke
ke tempat kafe di Lulu ini. Akhirnya dapat beristirahat dengan tidak terlalu tenang karena bensin saya udah mau habis. Pajero gimana? Fortuner gimana? Ini bensinnya. Oh, aman ya. Mau tukeran mobil enggak? Tapi nyopirnya, aduh, jalannya benar-benar sempit banget. Tadi perjalanannya berarti dari tempat penginapan sampai dengan kesini itu 1 jam. Terus di menu itu juga kalau misalnya kalian bisa cek sih sebenarnya di sosial medianya mereka, menunya sih sangat-sangat eye catchy sekali ya. Dessertnya bagus-bagus, tempatnya juga seperti yang tadi dilihat di video. Nah, nanti lihat langsung aja makanannya seperti apa. Tapi overall kafe ini sih oke. Tinggal kita tunggu makanannya seperti apa. Nah, yang ini adalah pesanan istri saya. Ini adalah nacho. Nachonya itu dihiasnya tentunya ada potongan tomat sama grilled atau grounded beef ya harusnya. Dan ini ada jalapeno-nya, kamu jangan kemakan. Meskipun pedasnya nggak seberapa, tapi ini tergolong pedas. Dan pesanan saya adalah ini adalah Di Lulu Cafe. Nah, Di Lulu Cafe-nya ini, nah, maksudnya Di Lulu Coffee itu adalah kopi dengan gula aren seharusnya, markicho. Cobain dulu ya. Wah, di sini kondisinya karena di atas banget jadi dingin, terus windy. Jadi sepertinya meskipun saya tidak terlalu menggemari manis, tapi kopi sama gula arennya sih lumayan match ya. Jadi silakan dicoba sendiri. Ini seharusnya menjadi salah satu trademark drinksnya di tempat ini. Apakah kalian bisa menebak ini menu makan malamnya apa? Nah, ini nasi ikan woku ya, ikannya ada di sini, ada terduga sambal. Ini udah lebih dari cukup untuk mengenyangkan dan memuaskan hasrat kelaparan saya di malam yang dingin ini. Restoran tidak lengkap tanpa inspeksi kamar mandi, bro. Mari kita lihat. Ini aja ya. Yang ini sih khusus wanita nih. Jadi kita yang ini unisex. Ada cowok bisa? Cewek bisa. Okay. Tidak ada aroma-aroma yang mengganggu dan meninggalkan sebagai toilet. Berhubung di dalam agak sedikit berisik ya, ada pengunjung lain juga tentunya yang lagi ngobrol-ngobrol dan ya tentunya have fun bersama dengan keluarganya. Nah, keluarga saya juga lagi seru sendiri sambil makan dessert. Saya ada nongkrong di sebelah si pancuran ini, maksudnya air mancur yang sangat menenangkan ini. Tapi dari kejauhan sih sebenarnya dari sebelah sana ya, nggak tahu masuk atau enggak nih ke mic-nya, ada musik gerba-gerbuk. Mungkin ada semacam festival kali di atas bukit ataupun gunung ini. Nah, di sini tuh sebenarnya cukup menarik ya. Kayak di belakang ini ada spot berfoto bersama dengan bunga-bunga yang glowing di restoran sebelah. Jadi di area sini tuh banyak sekali resto-resto lain yang memang kayaknya emang difokusin buat turis-turis lokal. Sebentar, dari sini kelihatan nggak ya? Nah, ini. Ini di belakang sini juga adalah restoran tetangga. Dan pemandangan yang terpatri di sini tuh sebenarnya adalah lampu-lampu dari kota di bawah sana tadi kita berasal gitu loh. Jadi tidak terlalu kelihatan di sini, tapi ya amazing lah tempat ini, cukup worth it untuk perjalanan yang tadi 1 jam melewati jalan kecilnya. Selalu begitu tapi ya kalau di Indonesia ya, mau kemarin di Garut ataupun di sini di Bandung, Jawa Barat, tapi ini termasuk Lembang ya. Cimbeluit itu termasuknya mana, Bandung kan ya teman-teman ya. Tapi sambil saya juga mau cerita tentang hal-hal yang tadi udah dimakan. Jadi tadi ada yang makan pesanannya tuh spaghetti carbonara. Terus ada yang makan fish and chips. Terus saya makan tadi tuh yang nasi ikan woku, bumbu kuah kuning gitu ya. Ada singkong keju juga, ada nachos. Overall sih sepertinya punya saya the best pilihannya. Nah, terus spaghetti carbonara tadi komentarnya dari Felix adalah sepertinya akan sangat jauh lebih baik kalau ada si, tau gak sih cabai-cabai kering gitu yang kalau misalnya kita pesen makanan di Pizza Hut atau semacamnya gitu. Dan kalau untuk yang lain-lainnya sih termasuk ya enak, tapi semuanya makanannya, si fish and chip juga, si singkong keju juga, walaupun secara harga kamu bisa cek sendiri apakah masuk ke financial atau keuangan kamu atau enggak, karena intinya ini adalah cafe bukan RM ataupun restaurant.
yang fancy sih, tapi termasuk tempatnya ya. Dan untuk makanannya sih gak ada satupun yang mengecewakan, termasuk si kopi tadi, si tehnya, teh panasnya, atau mungkin karena suasana di sini agak chill, chill dalam artian dingin ya. Jadi sepertinya terutama makanan saya tadi, kuah ikan woku kuah kuning itu sangat berkesan sekali dan sangat nikmat sekali. Mantap lah pokoknya. Dessertnya juga tadi yang agak sedikit berantakan dan tidak sesuai ekspektasi, seperti yang bisa dilihat di Instagram mereka gitu ya, tumpleknya agak kurang estetik ya, tapi enak gitu. Cheesecake-nya gurih bercampur dengan manis asam, karena di dalam boba-boba tipis itu ada sepertinya semangka atau strawberry flavor yang pecah di mulut gitu. Mantap lah pokoknya tempat ini, di Lula Cafe. Tiba-tiba timescape langsung sudah ada di tempat beristirahat. Karena saya sangat lelah sekali melewati jalan-jalan kecil yang menuruni, mengarungi dari tempat tadi sampai dengan ke Airbnb kita ini, penginapan kita ini. Tapi yang pasti sekarang sudah selesai mandi, sudah selesai gosok gigi, minum air putih yang banyak karena tadi tidak terlalu saya berjalanan ngomong apa lah, tapi yang pasti tidak terlalu ngantuk lagi sekarang. Kira di jalan ngantuk banget parah, cuma kayaknya pada akhirnya ya udah ada beristirahat. Dan intinya adalah tadi kafenya sungguh memuaskan, semuanya happy. Secara price juga untuk kafe yang terletak di tempat yang agak sulit dijangkau, biasanya kan agak-agak harga tembak ya, tapi enggak, tadi cukup fair deal. Dan di Airbnb kita ini tadi udah dijelasin gak sih fasilitasnya, bahwa tetap tersedia AC buat mungkin yang ngerasa bahwa temperatur di daerah sini gak terlalu dingin, atau untuk dirinya pasti tersedia wifi download speed up to 50 tadi ya, 50 Mbps. Karena menggunakan yang nasional brandnya. Terus apa lagi ya? Ya, air panas aman. Terakhir kali kan waktu perjalanan di Garut itu agak terbatas sedikit air panasnya. Nah, di sini sih aman banget. Mungkin karena posisinya ini karena rumah orang ya jatuhnya ya. Dan ya udah, selamat istirahat aja. Sampai ketemu di video selanjutnya.